cepat sekali Abdul Rashid. Abdul Rashid Umaro angkat ke kotak penalti. Ada Nur Hidayat, sangat berbahaya dan oh, terlepas tadi. Ya, kita lihat ya, sebuah crossing yang sebenarnya tidak begitu keras, tapi Abdul Haris tidak mampu untuk melakukan clearance. Dia mencoba untuk mengontrol, menguasai bola. Buk Supri. Iya, jelas ya. Bagaimana kita lihat di menit-menit awal, tim Qatar mencoba. Kita lihat. Nah, kembali kesalahan dari Nur Hidayat. Abdul Rashid shooting. Ohoy, 2-0 pemirsa. Indonesia kembali dihukum oleh pemain Qatar. Kita lihat pergerakannya sangat dinamis dan tanpa menguasai bola. Dia melakukan shooting dengan begitu keras. Shooting yang sangat keras dari Abdul Rashid Umaro tadi. Sahrian Abimanyu, ada Egy Maulana dalam kotak penalti. Lutfi Kamal lakukan sudah, berbahaya dan gol! Jelas ya, wow, tendangan dari Lutfi begitu bagus, masuk melengkung. Dan di situasi memang harus terjadi kartu kuning untuk pemain Qatar, terutama pemain nomor 3. Sahrian, ada Egy dan ohoy, gagal pemirsa. Umpan yang sangat baik dari Sahrian, sangat berbahaya. Rashid, ohoy, shooting langsung dan oh, kembali bobol Hasyim Ali Abdul Latif. Main Qatar lainnya, Hasyim Ali Abdul Latif mencoba untuk melakukan shooting dan memang tidak ada pemain kita pun yang menutup ruang. Kita lihat dengan kaki kanan menempatkan bola di sebelah sisi kanan Muhammad Riyandi, menambah ke langsung ke depan kepada Abdul Rashid dan gol dari Abdul Rashid. Terlepas dari umpan, kembali lagi kesalahan yang dilakukan oleh Indra Mustafa membuat bunyi-bunyi gol Qatar bertambah. Kita lihat upaya dari pemain Qatar Umaro, Abdullah Umaro menambah. Karena bagaimanapun ini pertandingan kedua, nanti ada pertandingan ketiga melawan Uni Emirat Arab. Peluang tetap masih terbuka meskipun tetap sangat berat. Ada Firza Andi, Zakaria Hasan, Asadi Ramdhani lakukan dan gol! Sadi! Dan gol! Sebuah gol yang sangat berharga, penting Bung Supri. Iya. Untuk berlaga atau berjuang di kejuaraan ini, Bung Supri. Masih Rivaldo, Rivaldo di kotak penalti, Rivaldo, dan gol! Kita lihat bagaimana kualitas skill dari Rivaldo, meliuk-liuk kemudian sekali melewati pemain belakang dari Qatar. Dan dia melakukan shooting dengan begitu akurat, begitu keras. Masukkan bola di posisi. Ada tepat.